Bandung TV adalah televisi lokal pertama di Bandung dan Jawa Barat. Bandung TV merupakan media informasi dalam segala aspek kehidupan dengan fondasi seni budaya dan kearifan lokal Sunda. PT Bandung Media Televisi Indonesia mulai mengudara secara teknis pada 3 Januari 2005 pada channel 38 UHF. Visi dan misi Bandung TV sebagai media pencerahan dan pemberdayaan masyarakat Bandung dan Jawa Barat di segala aspek kehidupan dengan fondasi kearifan lokal serta mampu menyediakan pilihan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi penguatan budaya masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Bandung TV hadir dengan lambang bunga Wijaya Kusuma serta Kujang sebagai suatu lambang kejayaan tradisi seni budaya. Warna merah mengartikan sebuah keberanian dan ketulusan dalam menyampaikan sebuah pesan informasi. Bandung TV memiliki moto jati diri Pasundan. Sampurasun, kemasan acara di Bandung ini bersegmentasi pada setiap kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua di kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Inilah program-program unggulan yang ada di Bandung TV. H2B, Halo Halo Bandung, merupakan sajian berita seputar Bandung Raya yang dikemas lebih santai sebagai wadah pemirsa untuk berpartisipasi secara interaktif. Kujang, kumandang salira urang jeung tembang, sajian program hiburan talk show dan musik Sunda dengan kemasan santai dan menghibur. Benpar, bentang parahyangan, sajian program hiburan yang menampilkan seniman-seniman musik Sunda dan disajikan secara langsung. Bandung Hits, sajian program hiburan musik yang menampilkan band-band pop, rock, jazz yang disajikan secara langsung. BOM, Bandung Otomotif Mania, sajian informasi seputar otomotif di Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. POB TV, Persib on Bandung TV, sajian informasi seputar Persib disajikan untuk para bobotoh yang ada di Jawa Barat dengan memberikan informasi secara up to date seputar Persib Bandung. Reaksi, Remaja Aksi dan Kreasi, sajian hiburan musik, indie, dan event-event seputar Bandung Raya yang disajikan untuk memajukan kreativitas orang-orang Bandung dan sebagai ajang promosi setiap kegiatan remaja yang ada di kota Bandung. Mandala Wangi, sajian informasi tentang seni, pariwisata, dan budaya di Bandung serta Jawa Barat yang disajikan untuk memberikan pengetahuan tentang kearifan lokal budaya Jawa Barat. Bandung TV akan semakin berkembang dan berusaha memberikan tayangan-tayangan yang segar dan informasi bagi para pemirsanya. Bandung TV, jati diri Pasundan, kata Gino Berdiri.